Kawasan wisata Pantai Toronipa dipenuhi sampah plastik. Kondisi memprihatinkan ini mendorong Dinas Sosial Sulawesi Tenggara melakukan aksi bersih-bersih di kawasan wisata tersebut di Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Inilah kondisi kawasan wisata Pantai Toronipa. Tumpukan sampah plastik bertebaran di sepanjang bibir pantai. Kondisi ini terjadi ditengarai lantaran kurangnya kesadaran pengunjung pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan ini. Padahal pengelola dan pemerintah sudah menyediakan penampungan atau tempat pembuangan sampah. Khawatir kondisi memprihatinkan ini mengakibatkan kurang pengunjung di kawasan wisata pantai ini, Dinas Sosial Sulawesi Tenggara melakukan aksi bersih sampah di Hari Kesetiakawanan Nasional. Karena plastik ini ratusan tahun baru bisa terurai. Oleh karena itu, kalau objek wisata itu dia kotor, banyak sampah-sampah plastiknya, saya yakin dan percaya maka destinasi wisata Toronipa dia tidak akan berkembang. Pantai Toronipa di Kabupaten Konawe menjadi salah satu destinasi wisata yang diproyeksi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di masa Gubernur Ali Mazi menjadi sumber pendapatan daerah. Dari Konawe, Rahmat Buhari, Ehnus memberitakan. Ya Allah.